Gus Samsudin masuk BUI, imbas konten halalkan tukar pasangan, istri pertama kini jual rongsokan. Nama Gus Samsudin tak ada habis-habisnya untuk dibahas. Terbaru Gus Samsudin diketahui membuat konten acara sesat yang mana memperbolehkan tukar pasangan asal sama-sama suka. Polisi kemudian bertindak cepat menanggapi keresahan masyarakat atas viralnya video Gus Samsudin tersebut. Penyidik siber di Treskrim Suspolda Jawa Timur menjemput paksa Gus Samsudin di tempat tinggalnya di Blitar, Jawa Timur pada Kamis 29 Februari 2024. Kabid Humas Polda Jatim, Kombes Pol Dirmanto menyampaikan, Gus Samsudin ditangkap karena pihaknya khawatir jika yang bersangkutan melarikan diri sehingga proses penyidikan terhambat. Imbas konten tukar pasangan, Gus Samsudin kini di BUI. Adapun penangkapan terhadap Gus Samsudin dilakukan karena dikhawatirkan dirinya melarikan diri usai kontennya viral beberapa waktu lalu. Sebab dalam konten tersebut menyebut boleh hukumnya pasangan suami istri bertukar pasangan. Syaratnya jika satu sama lain terdapat rasa saling suka. Bahkan menurutnya tindakan tersebut juga disebut bakal mendapat jaminan baik di dunia dan di akhirat. Para jemaah yang mengikuti pengajian tersebut juga disebut tak akan menyesal karena dijamin masuk surga. Istri pertama Gus Samsudin diketahui adalah juragan bisnis rongsokan bernama Nyai Ehan atau Nyai Ehan Samsudin. Sementara istri kedua Yuni Lida adalah seorang artis cantik berbakat. Meski jarang terekspos, Nyai Ehan kerap muncul dalam tayangan di kanal YouTube Gus Samsudin Family. Namun dalam beberapa video diunggah akun lain nampak Nyai Ehan tidak mengenakan cadar. Gus Samsudin dan Nyai Ehan sudah sendiri menikah pada Oktober 2009. Hal itu terlihat dari video perayaan ulang tahun pernikahan ke-12 yang diunggah pada 12 Oktober 2021 lalu. Dari pernikahan tersebut, keduanya dikaruniai seorang putri dan dua orang putra. Meskipun memiliki istri lagi, Gus Samsudin juga kerap meluangkan waktu untuk istri pertamanya. Dirinya juga kerap memberikan kejutan romantis dan mengajak jalan-jalan Nyai Ehan. Selain itu, Nyai Ehan juga terlihat sering membagikan video mengurus jual beli rongsokan.